أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لسانا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه tiada menyekolah oleh yang duduk sekali akan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeko anna ahadan akramu alaihi minhu akan bahwasanya seorang ia terlebih mulia di atasnya di atas Nabi daripadanya daripada seorang itu. Itu salah satu daripada sifat Nabi. Hak kita duk mengaji bau ni tu balik dia. Nah, balik dia. Hak hari ni pula Imam Tirmizi tulisnya balik orang hak masuk pergi berjumpa dengan dia. Ada mengaji lepas dah tu balik dia. Balik dia pergi layan ni, pergi. Hak kita dah mengaji lepas dah. Ada pohon ni, balik orang hak masuk pergi berjumpa dengan dia. Kata Sayyidina Ali, orang hak masuk pergi berjumpa dengan Nabi ni, ia berasa kata, iyalah orang hak paling mulia sekali di atas Nabi. Tiap-tiap orang berasa gitu berlaku. Katalah kita kata orang hak masuk pergi berjumpa dengan dia tu 10 orang. Tiap-tiap orang tu berasa kata, akulah orang hak paling mulia dalam kacamata Nabi, dalam pandangan Nabi.
Kawan lain pun rasa suka tu juga. Akulah orang yang paling belia sekali dalam pandangan Nabi, dalam tengok Nabi pada aku. Tiap-tiap orang tu berasa aku tu belakang. Pasal apa? Ha, baca jawab sikit. Pasal apa? Pasal apa? Eh? Pasal ia berasa kata ia boleh masuk dapat Nabi. Tak berapa nak kena sikit tu. Ah, pasal apa? Jawabnya pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bui layane kepada tiap-tiap orang tu sama serupa belaka. Berpuas hati tiap-tiap orang. Terkadang orang kita ni gini tak imeh. Orang hok masuk mari nak berkecek dengan kita tu. Kadang-kadang kita wilayahnya tak sama tu. Nampak dah weh. Nampak kata demon ni ya mari moh kita, ya pakai jeradu. Patu pakaiye pun nampak kemah deh. Lepas ya mari moh kita tu bawa barang seroka. Ha, kita suruh duduk lama sikit. Misal lah tu, misal dia nampak. Nah, kawan tu dia mari naik mutu buruk je. Bosan pula hingga mutu dia tu mari cak dapat mahu kita. Mari pula ada kerja kita, kerja besar juga ya pun. Nah, kita kecek pandai-pandai, buat rekah-rekah inilah buat ada kerja ni. Jadi, perbezaan antara dua orang tu tu di mana tu? Orang yang pertama ia mari berjumpa dengan kita, ia berasa kata dia lah orang paling belia di sisi kita. Nampak tak tu? Orang yang kedua ia mari berjumpa dengan kita juga, ia berasa kata ialah orang paling hina dalam kacamata kita dengan dia. Tu layannya kita kepada orang ni goliknya jadi besin tu. Tapi layannya hak Nabi bui kepada orang hak masuk jumpa dengan dia, ia padu peduli serupa sama belaka. Marilah orang hak pesi mana pun orang tu, ia berasa dalam hati dia kata ialah orang paling belia sekali dalam pandangan Nabi. Sebab Nabi padu peduli ke dia tu sok terik. Walaupun dia pakai kain selabri, walaupun dia pakai kain carik gatik, pakai kain buruk, pakai apa, dia tak ada kira betul-betul. Dia kira kata orang yang mari nak berjumpa dengan dia, orang ni ada hajat besar. Kok mana-mana, aku kena layar dia, video tu berpuas hati dengan dia. Maka bila Nabi layar lagu tu, bila Nabi fadu peduli lagu tu tak, orang sana ia berasa kata iyalah orang paling mulia sekali dalam kacamata Nabi, orang paling mulia sekali di atas Nabi. Boleh buat ke tak? Kenapa boleh buat? Kenapa boleh buat? Tak ada beza. Orang mari berjumpa dengan dia tak ada beza. Marilah hak pesen bitai penuh dada pun ialah ia sama. Marilah hak pesen pakai kain selabis-selabis pun ialah ia serupa. Orang hak masuk jumpa dengan dia ada perasaan saat ni. Nah, anna ahadan akramu alaihi minhu. Ya masalah tu berlaku. Itulah nak ayat tak bijak sana hak yang Allah Ta'ala bui pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok ni syarat. Ia kata ay la yazunnu mujalisuhu wal idafatu lil jinsi fayashmalu kullu wahidin min mujalisihi. Tidak menyeka anna ahadam min amsalihi wa akranihi akramu indahu sallallahu alaihi wasallam min nafsih. Nah, ia tak seka kata bahwasanya satu orang daripada orang-orang hak yang seupama dia, orang-orang hak mari hak serung dengan dia. Akran tu mana orang hak serung dengan dia
Bila ia masuk pergi berjumpa dengan Nabi, ia nak baca tak tubik tentang layanan Nabi tu. Kata orang ni lebih mulia pada aku, orang ni lebih rendah pada aku, orang ni lebih tinggi pada aku. Baca tak tubik. Sebab apa? Kerana Nabi padub doli kok ke, super belakang. Marilah orang lagu mana pun lagu tu. Ia padu super. Tu. Pasal apa boleh jadi tubik lagu tu tu? Wazalika likamali khuluki. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dan bermula sedemikian itu tu dari kerana sempurna akhlak Nabi. Nah, sebab akhlak dia ni sempurna, akhlak dia ni comel, ia tak terikat dengan orang tu orang ni. Tak. Hanya orang yang masuk mai berjumpa dengan dia, ia ingat tu orang ni ada hajat. Terpaksa kita kena selesai dia. Nah, buku dia wari apa, mah kita tak wari apa, hak tu hal dia. Wa husni muasyaratihi li ashabih, dan comelah dan tindak tanduk Nabi dan pergaulan Nabi yang comel bagi segala sahabat-sahabat dia. Tak kala Nabi layak lagu tu, fakana yazunnu kullu wahidin minhum annahu akrabu min ghairihi ilaihi. Haa, maka menyekolah oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu, daripada sahabat dia dan juga orang-orang yang masuk pergi berjumpa dengan dia, ia sekolah apa? Annahu akrabu min wairihi ilaihi. Dialah yang terlebih hafi daripada orang lain kepadanya, kepada Nabi. Wa ahabbun nasi indahu, dan sekasih-kasih manusia di sisi Nabi. Ya berasalah tu. Nah. Tu. Ih, masya-Allah. Kita misal kita kata, kita pergi rumah tok menel 10 orang. Mari daripada berbeza tempat. Kita duk perhati tengok tok menel ni sambut kita tak serupa dengan lemah tu. Dah kita. Ia sambut kitanya gelah teh, ia akik teh segelah, tak ada buah, tak ada tak pelapik bawah. Misal-misal. Tapi ia sambut dia waktu nampak gelah teh dia dia tak ping makuk pelapik pula bawah stay lagi. Tak serupa ni. Jadi perasaan di kita mari kata aku ni lebih hina dalam kacamata tok menek daripada orang tu. Orang tu lebih mulia daripada aku. Tu berasa lagu tu. Napa nanti? Maka gambar-gambar itu orang hok gib jumpa dengan Nabi, hok masuk duk kira bercakap dengan Nabi, baca tak tubik. Pasal apa? Kerana gambar lagu tu tak berlaku dalam majlis dia. Masya-Allah. Ya wak supo. Nah, supo orang pagi lagu mana? Lagu nilah cara sambut teh dia. Hingga siapa kalau kata 10 orang, 10 orang tu juga nak baca tak tubik. Aku dengan mu dah. Dalam sambutan Nabi, siapa lebih mulia weh? Nak baca tak tubik. Dalam 10 orang tu nak baca tak tubik. Sebab apa? Aku dengan mu, hak 8 orang lagi kuasa supa berlaku. Subhanallah. Inilah nak ayat terbijak Allah Taala weh dia. Nampak dah? Itu dia. Pasal apa boleh dia buat lagu tu? Lindifa'itas tahasudi wattagha wattabawudi almanhiyya anhumah. Dari kerana tertolak dan terketiadaan oleh hasad gimari dan marah memarahi gimari hak yang dilarangkan daripada keduanya. Ya sahabat tak ada. Perasaan nak murih, perasaan tak masuk lock dalam hati dia, tak ada. Itu dia. Dan perasaan nak murih ke orang, nak mongoh dengan orang ni, ini satu perkara yang dilarangkan. Fi kaulihi, pada katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kan, la tubaghidu wa la tuhasidu. Baca kan ada. Thank you.
La tabaghadu. Eh? Gitu dah. Wa la tahasadu. Ha, tabaghadu tak ada tatabaghadu. Wa ma bita ayyib tu di qad yuktasar ala ta katabayyanil imar. Nah, asadat tatabaghadu. Jangan jangan marah memarahlah oleh kamu dan jangan berhasad gimarilah oleh kamu. Jangan. Lebih-lebih lagi kita duduk di dalam masyarakat ramai ni, si dua-dua sifat ni kena buat. Jangan pesen suka nak mongoh dengan orang, jangan juga pesen nak berhasad deki kok orang. Nah, ada setengah hadis Nabi kata, al-hasud la yasud. Orang hok pesen berakhir hasad deki kok orang, orang ini nak duduk tak payah tak boleh. Nak jadi pemimpin tak boleh. Pah nak duduk lah no. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan handa adalah kamu ni, segala hamba-hamba Allah Ta'ala, handa adalah kamu semua ni ikhwanan. Sedara mara gimari berlaku. Takkah kita ni mari daripada tu ada berlaku ke? Ha? Pakat duduk lah dengan siapa baik-baik. Tu satu sifat hak yang Imam Tirmizi tulis. Man jalasahu awfa wadahu fi hajatin sabarahu. Ha ni pun kadang-kadang kita nak buat tak leh juga ni. Nah. Man jalasahu, kata Sayyidina Ali dak wayak kepada Husain, barang siapa duduk sekali akan dia akan Nabi. Jalasa mana duduk sekali. Dia panggil orang mengaji dalam ilmu tasrih bab mufa'alah al-musyarakah bainasnai. Mana duduk sekali situ? Siapa-siapa dia duduk sekali akan dia akan Nabi. Awfa wadahu fi hajatin, ataupun masuk bercara akan dia akan Nabi pada satu hajat. Siapa-siapa dia masuk dalam majlis dia, siapa-siapa dia masuk duduk kira bercara dengan dia tu akan satu hajat, Nabi buat ganda weh. Sabarahu. Tu je tu, tu itu dia jawab mat. Sabarahu. Nascaya sabarlah ia Nabi. Ia tafsir nanti kita baca dalam. Sabarahu tu hatta yakunu huwa al-munsarifu anhu. Tengok. Hingga adalah ia man. Tomek klik situ. Hingga adalah ia mereka yang duduk sekali dengan dia, ataupun mereka yang masuk bercara dengan dia tu, al-munsarifu anhu, orang yang berpaling daripadanya, daripada Nabi. Satu sifat, satu akhlak pula dah. Lagu mana? Kalau kita hidup sekali dalam majlis dia, kalau orang tu tu masuk hidup kira buku dengan dia, maka Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia kaca duduk di situ, hengo kok mana-mana apa kena demo tu akik punggung ki dulu. Tengok ni. Bukan kata kira bercara kira gi ke mari, akhirnya dia orang tinggal daripada majlis tu. Demo duduk hati situ, dia akik punggung ki perak. Lagu tu tak berlaku di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang mari kira bercara dengan dia, demo tu lah kena akik unggul pergi dulu tinggal dia situ. Demo tu lah al-munsarifu anhu, orang yang berpaling daripadanya, sedangkan dia duduk situ lagi. Nampak tak?
Bukan kata bila kita bincang, bila kita kira bercara, bukan cek kira pergi mari sudah. Ha, dia duduk sini, kawan nak pergi dah. Nabi jawab lagu tu. Ha, dia duduk ni, kawan nak pergi dah. Perkara tu tak pernah berlaku, adi dia. Nampak dah? Hanya orang yang mari duduk kira bercara dengan dia tu lah. Orang tu akik punggung pergi dulu. Ya, sabarahu ya tebakan cekak duduk situ. Ya tak bangun pergi dulu. Kena dia mau pergi dulu, barulah ya sipai masuk dalam bilik dia. Haa, tu dia. Eh, ni kita. Nawak tak alih. Kadang-kadang orang pergi ke rumah ni, kita duduk gaduh. Duduk gaduh nak tengok kita, duduk gaduh nak waktu nak buat ni, muka kita kerja banyak. Lepas tu ia tu pula kecek banyak. Dia duduk perambut pasoso, pasoso, pasoso. Haa, inilah kita kena tengok kerana kata. Sebab itulah dia berdoa ayat Tu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tuai kita penawati. Bila orang pergi mah dia kecek jadi lama sikit, moga dia kena mengajar ke. Lepas asar tadi kena baca kitab dalam Masjidil Haram. Lepas maghrib kena baca kitab, lepas isya dia kena baca kitab. Lepas tu Syekh Qadir ni dia tak baca kitab kalau dia tak telaah dulu. Ha, tu mengikut cerita Tok kata. Dia tak baca kitab kalau dia tak telaah dulu. Tak boleh baca kalau tak telaah dulu, dia tak baca. Gak bila orang pergi mah dia lama sikit, dia tanya. Lama lagi ni nak kelai. Ha tu. Lama lagi kena kelai ni. Ha dia tanya. Pasal apa? Ni, dia duk gaduh ni nak tengok kitab. Pasal tadi nak dia baca kitab lah ni. Ha tu. Dah. Jadi waktu tu kita nak tanggung kok ana. Kita nak tanggung kok ana waktu tu. Tentu sekali ada cara, ada jalan yang buat tu. Nah, nampaknya kita tanggung gini lah. Wadah. Jadi, hak Nabi buat lagu ni ni, hak tu baik dalam bentuk ke per orang ni. Orang-orang. Nah, haa, ada pun hak tu buat saat ni tu, hak tu hak manfaat untuk ramah. Haa, tu. Ni, kita nak turun hari saat ni. Ada orang main rumah duk mengatu gitu gini. Ada tu imam main duk menikah makmur orang, menikah bini orang pula tak. Ada tu imam menikah bini orang. Tok laki duk wajar sampai 2 tahun tak ada mari, tok imam pergi menikah. Allah, tak ada arah sungguh tok imam benda tak ada nak mengepek. Ha. Kamu duduk bersih seumur, jangan duduk menikah. Kalau tak ada surat cerah, jangan duduk menikah. Jangan duduk menikah. Apa tak kerti itu? Eh? Menikah bini orang duduk 3 bulan. Laki sama isteri kata, menikah kok mana bapa tak ada lucu kita lagi. Siap. Allah. Lepas tu, eh? Kata tak boleh kecek panjang ni. Kata Allah kena tinggal dah ni. Ha, tu. Jadi hak ni ni hak orang ramah hak sini. Hak sana hak orang sore. Maka kita boleh rekah. Kita tanggung waktu dah. Ha tu dia. Hak ni hak orang ramah ni. Hak dia duk wayak duk mengadu kita, hak tu hak orang sore. Kita jawab sepatah, pergi wayak hak tina ke hak jantan becek dulu. Patah apa kita nak ke semula. Pada suk-suk dah tu kerja ianya. Nah, ha kita hunggah mai kot ni. Ha boleh lagu tu. Sebab apa? Kerana hak sini hak untuk orang ramah, hak tu untuk ia seorang. Ha supaya hak tu buat sat ni. Hak tu buat sat ni. Napa nak pergi kat tu juga tu. Nampak dah. Ha gak hak Nabi ni dia kata, "Ya ni bila orang masuk kira bercara dengan dia pada satu hajat, ia ak duduk situ." Hingga siapa? Orang yang masuk kira percara dengan dia itulah Al-Mungsarifu Anhu, yang berpaling daripada dia, bukan dia. Dia duduk tunggu situ. Haji demo tu, ah, tak apa Rasulullah, kamu nak pergi dah, sudah kerja dah. Tak apa, tak apa, tak apa. Itu dia. Allah, hukum nikah ni pak. Kalut juga mana. Tak agak nak mengepek, tak agak nak wahyak lah tu email kita pun. Eh?
Bekali tak ada mari mengaji kali dah. Tak mengaji hitlaso pun kita dak royak semua hari-hari berjumpa etahan ni pun dak royak makruh dah. Puak-puak tu imej semua nak menikah orang bujang jangan menikah kalau tak ada surat cerai hak asli. Bapa kerana banyak dah dak kena duduk menikah bini orang. Ah berlaku pula dah. Kita dah bergaduh nak ikut ni. Ha dia mau royak atau apa. Kau mana menikah bini orang ni? Ha. Apa? Pandai mu tinggal ya tak ada cerak. Apa hok jatuh apa pelak dah tak sewak wis sudah-sudah ha. Ya hok tina ya nak belaki cara ya. Kita tak se tu jangan hidup pajak orang. Jangan hidup pajak orang. Pa ya hok tina ya paham kadang-kadang ya paham gini ya. Bila tok laki kita tak paduk doli bila tok laki kita tak duk sekali tak apa jatuhlah ha ya pahamlah tu walhadda dia tu kena mari mengadu di majlis kena buat saksi kena orang majlis isbab mengadu eh patu kena pakai edah ha baru masuk cerita dia ha tu nampak deh. Itu salah satu daripada akhlak an-nabawiyah. Mana bila orang kira bicara dengan dia, ia tegak tubuh dia duduk situ, hingga siapa orang hak mari kira bicara dengan dia itulah berpaling daripada dia, bukan dia. Pada tu kecek lagi tu. Bukan dia orang yang berpaling, orang hak mari kerja tu berpaling. Ia duduk tubuh situ. Ya kata dalil wa qauluhu sabarahu ay ghalabahu fi sabri 'alal mujalasa. Artinya menekan kita bawa lagi itu asal mana ghalabah tu mana mengerasi. Menekan akan Nabi itu pada di atas bersekududuk ke awil mukalamah ataupun bercakap. Nah, tak kala gitu fala yubadiru bil qiyami minal majlisi, maka tiada segeralah ia Nabi itu dengan berdiri dan bangun daripada majlis itu. Tak, ia tak bangun lagi. Nah, haji-hajinya dia menung bangun lagi dulu. Wala yaqta'ul kalama, dan tiada memutus ia akan cakap. Dia ada hubung situ. Buah ia tu dak ada situ. Pasoso, pasoso, pasoso dak waktu baik dah. Dalam keadaan gitu wala yuzhirul malalu wala yuzhirul malala wasa'amata. Dan tiada muzahilah ya Nabi. Dan tiada muzahilah ya Nabi tu akan puah dan jemung. Ya tak boleh nampak kau orang. Walau dia puah nak padu, walau dia jemu secara mana pun, air muka dia nak baca tak tubik, kata dia jemu dan puah kok leh. Tengok dah. Nak baca tak tubik weh. Kata, ya ni, air muka lagu ni jemu kok leh dah ni. Air muka tubik lagu ni puah kok leh dah ni. Orang nak baca tak tubik benda tu, dia air muka dia. Subhanallah. Miskata. Nah, wa qawluhu hatta yakunu huwal munsarifi anhu ay wa yastamirru ma'ahu kazalik. Dan berkekalilah ya Nabi bersama dengan orang itu kazalik sebegitulah. Layannya dia tu sebalah tu lah. Hatta yakunul mujalisu awil mufawidu huwal mungsarifa anhu lar rasul alaihi salatu wassalam. Hingga siapa orang hok gi nak kira bicara dengan dia tu lah dia metu akik ungogi dulu. Bukan dia dak. Itu dia. Pasal apa tu? Limu balagatihi fisabri ma'ahu. Kerana bersangat tanya Nabi pada bersamanya, bersama dengan orang hak marimah dia. Itu dia. Nampak tu dah? Habis. Itu dua sifat yang kita boleh dengar pagi ni. Mari sifat yang kedua, yang ketiga pula.
Ini hak Sayyidina Ali dek cerita kepada anak dia, ialah cucu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang ketiga, kata Ali, wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha. Pula dah. Dan barang siapa meminta akan dia, akan Nabi, akan satu hajat, ikutlah. Orang mari minta hajat pada dia, perangai dia nya, lam yaruddahu illa biha. Tiada menolaklah ia Nabi akan dia, akan mangsa Allah, akan mereka yang minta sana. Ha, tidak menolak illa biha, malaikan dengan dia, dengan itu hajat. Ha, pula dah. Bila orang mai minta hajat pada dia, maka dia tak tolak sama sekali hajat tu, malaikan dia tunai. Dia tunai. Nah, eh Rasulullah, hamba ni putus duit lah ni. Dia tanya nak pakai hanyak nak. Dan waktu ayat tu, nak pakai dalam 1000 kau. Ah, dia masuk dalam bilik, ambil waktu baik wei ke dia. Tu. Nah. Mari orang lain pula, ya Rasulullah, hamba ni tak ada barang nak makan di rumah. Nabi tanya, apa tu nak pakai hanyak nak? Dia kata, kalau boleh, nak segundi wah tamah. Ha. Ya, panggil orang hadap cara gedang Baitul Mal, ha ni, mutulah dia ambil wah tamah segundi, weh ke dia. Lagu tu lah. Ikut orang yang minta hajat apa, ikut orang Allah hajat apa ke dia, semua tu, dia boleh tunai mengikut hajat yang mau minta. Masya Allah. Boleh tunai. Ha, tu dia. Tak ada kata bila orang mai minta ke. Hai. Aku sendiri pun tak ada ni. Dia tak jawab lagu tu. Dia tak jawab lagu tu. Eh, lepas tu barang ada semua ke dalam nama dia. Tak juga. Tak juga. Lepas tu kok mana boleh dia tunai? Ha, dengan molek marisa lagi. Au bimaisurim minal qawli. Tengok. Ataupun dengan hak yang mudah daripada perkataan. Pula dah. Kalau orang main minta apa-apa dia, sedekah dia tu tak boleh nak tunai. Sebab dia pun bukan ada semua. Barang-barang persiapan, barang-barang cadangan untuk nak pergi ke demo tu. Sekali-sekala ada. Sekali-sekala putus. Tekah ada tak apalah. Tekah putus dia jawab mana weh. Tekah putus kau tak ada apa. Tekah tak ada apa pun, ia tunai juga permintaan demo, tapi dia tunainya bimaisurim minal qawli, dengan hak yang mudah daripada perkataan dia. Orang yang minta dia, ya Rasulullah, hamba ni sa'ah sikit lah ni barang makan tak ada. Putus 3 hari dah makan dapur hamba tu. Kalulah barang hak dia nak tunai tu tak ada dia. Dia jawab tu kan. Minta tunggu sutar dah. Ha tu. Minta tunggu sutar. Minta tunggu sutar atau minta sobar sutar. Jangan gaduh minta sobar sutar. Ha tu. Hati panggil maisurim minal qab. Jadi balik orang dengar pun tak ada berasa berputus asa. Balik orang dengar pun berasa tak ada harapan nak boleh. Ha tu. Apa dah tu? Bukan kata bila tak ada, ambo-ambo ni gak dah. Aku sendiri pun tak ada makan seminggu dah. Dia tak jawab lagu tu. Aku sendiri pun seminggu dah tak ada makan dalam dapur ni. Ha, mu ni tak ada fikir langsung ni dah. Dia tak jawab lagu tu. Hanya dia jawab tu kan. Tak apa. Tak apa. Minta sobat sekejap dah. Ha, tunggu masa sikit. Ha, nanti bareng-bareng tak apa aku akan tadi. Tu. Hati dia panggil maisurim minal qab. Nah. Jadi bila dia cakap tu baik ni, balik orang hok mari minta hajat dia, tak ada sifat berputus asa dalam hati dia. Pasal tak ada, apa tak ada, bareng masuk dalam gedang dia.
Ha, ya tagi. Ya tagi. Ha, tu. Ha, tu kata lam yaruddahu, tiada menoloklah ia Nabi tu akan dia akan masalah illa biha, malaikat dengan dia dengan hajat. Kalau-kalau benda hak dia meminta tu ia telah buat persiapan ada di sisi dia. Ha, kalau tak ada, moga dia pun bukan ada sokmo. Sekali-sekala ada juga. Kau tak ada pun sekarang. Kau tak ada yang buat lagu mana? Ha, ia tolaknya bimaisurim minal qawli, dengan hak yang mudah dan hak yang serenak dengar di telinga daripada perkataan dia. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Hari ni, sabar-sabar dulu. Sabar dulu, nak minta masa sikit. InsyaAllah, bila bagai masuk dalam gedung ladung ni, aku akan hantar sikit. Eh, tak balik orang yang pergi pun tak ada wasa berdamai. Ya, sebenarnya, ya nak main minta tu pun wasa berdamai dah. Dia panggil berdamai lah orang kampung dah. Dah wasa berdamai dah. Bah, kalau kita tu handah teruk-teruk ke dia kau, tak hari lah. Nah, barangkali ia ambil daripada terbiah ayat 6 kali ini. Nah, hak Allah Ta'ala kata dalam surah Ad-Duha, wa ammasaila fala tanhar. Barangkali gitu dah. Dan ada pun ake orang yang minta, fala tanhar, maka jangan aku jerhat dia. Jangan-jangan. Bila ia mari minta apa-apa, jangan kata apa. Mari pulak dah. Mau ni mari dah. Jangan kata itu. Apa tua yang nampak segar dega malah hijau mu ni. Duk kata apa gitu dia. Nah. Dah kita tak sewi duk dia. Jangan kata apa. Tuhai ajak. Wa ammasaila fala tanha. Jangan duk jihad dia. Kalau mu tak sewi, ha, duk dia sah kata apa. Nah, jangan kata, buat kita tu tak sewi dah. Mu tua tu duk segar-degar. Boleh dulu mari dah ni, mari pula dah. Malah mu ni. Dia kata apa gitu dia. Tak sewi duk dia sudah. Kalau kita kata, tak ada boleh buat kali dah. Cuma berasa sedara kita, hak mari jumpa kita, ia panggil luka hati. Itu dia. Maka kita buat pun jadi luka hati saudara tu, itu salah satu daripada perkara yang dilarang dalam agama kita. Nampak? Apa yang kata oleh syarah eh? Ay man sa'alahu sallallahu alaihi wasallam ayya insanin kana. Dia kata artinya mereka yang meminta akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana manusia ada ia. Yang ni tak kira orang mari dalam bentuk ke mana. Orang mesekai ke, orang cuci ke, orang cemar ke, orang ikutlah. Nah, orang yang mari minta dia tu hajatan akan satu hajat. Hajat apa tu? Ayyata hajatin kanat yang mana hajat ada. Ya, ikut. Ikutlah. Hajat apa saja pun. Perangai dianya. Lam yarudasa ila illa biha. Tiada menoloklah ya Nabi akan orang yang minta. Malaikan dengan dia. Dengan itu hajat. Yang ini dia sempurna. Ia sempurna kehajat mengikut permohonan dia. Mengikut permintaan dia, maka dia tunai. Itu dia. Itu pun, in tayassarat indahu, kata Syekh Ibrahim Al-Bayjuri. Jikalau mudahlah ia, ia hajat tu di sisi Nabi. Mudah dia nak sempurna. Dengan bawa hajat hak dia mau minta dia tu, ia sudah buat persiapan dah. Katalah kita kata, demo tu ia putus bagi makan. Mau minta nabinya nak bagi makan. Sedekah bagi makan tu dalam gedung si pendek Nabi, Nabi setelah siap sedia dah. Ha, tak apa. Ya sebudak ya gimai. Nah, tu kalau tayassarat baca gitu. Au bimaisurin hasanin minal qawli.
ataupun dia tolak dengan hak yang mudah, ia comel daripada perkataan dia. Kalau tak ada, nah, ia tak kecek tubik dalam bentuk kenapa-napa rupa nak mong. Tak kecek tubik lagu tu. Hanya kalau tak ada, dia katakan, nah, ini minta tunggu sikit. Kata apa kau-kau. Ini minta maaf lah, tunggu sikit deh. Kerana barelan itu kurang-kurang sepenuh sikit. Tapi jangan putus asa lah. InsyaAllah boleh jadi test lagi. Bila barang masuk mari dalam gedung, nanti aku hantar lagi. Labi maisurin khosinim minhu. Tidaklah dengan hak yang mudah, yang kasar daripada perkataan dia. Ya tak waktu baik lagu tu. Mumu ni kak maru ni mari minta dah dah. Tak ikat cukup noh nyok noh lagi. Malah mu ni. Tak ada benda lagu tu tak tubik langsung di mulut dia. Bila tu dia tolak lagu tu tu. Illam tatayassar. Jikalau tiada mudahlah ia itu hajat. Bapa boleh tak mudah tu? Lifakdin awmaniin. Dari kerana ketiada awmaniin atau bagai dok-dok tapi ada halengnya sikit. Nah, pasal apa yang Nabi buat lagu tu? Pasal apa lah Nabi layak tubik lagu tu? Likamalisa khaihi wa hayaihi wa muru'atih. Dari kerana sempurna kebogohan Nabi, dan malu Nabi, dan meruah ia tinggi. Nah, tak mengepek korek, tak kata huduh korek, tak maki hamu korek, kalau tu dok langsung-langsung. Hanya berkecek dengan secara sejuk, berkecek dengan secara beralu, berkecek dengan secara berhikmah. Allah Tuhan sendiri puji benda. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Cukup lah tu. Nah, siapa dia kata gitu? Rabbus samawati sab'i wal ardi. Nah, tua bagi tujuh lapis langit, tua bagi tujuh lapis bumi, kata sepatah ke dia, wa innaka, dan sesungguhnya engkau ni, hey Muhammad, la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ni bersepakai dan bertetap berada di atas akhlak yang besar. Tuhan sendiri puji. Cukup dah lah. Itu dia. Habis kata. Au bi maisurin min al qawli. Qad wasi'an nasabastuhu wa khuluquhu. Wa sara lahum aban. Wasaru indahu fil haqqi sawa'an. Sikit lagi. Kata Sayyidina Ali yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, Qad wasi'an nasabastu. Sungguhnya telah teluslah oleh sungguhnya telah teluslah akan manusia ni. Bastuhu tu dia tafsirnya bisyruhu wa talaqatu wajhi. Kita tu bukan talaquhu deh, talaqatu wajhi. Sungguhnya telah teluslah akemnesia ni oleh bastuhu wa khuluquhu, oleh kemanisan muka dia dan pakai perangai, segala pakai perangai dia. Nak wayak kan dah? Dalam keadaan orang duduk pergi rumah dia tak putuh-putuh dah. Kita surah macam mudah lah. Dalam keadaan orang duduk pergi rumah dia hari-hari pagi petang Malaysia tak putuh-putuh dah. Nah, sifat layan dia pada orang hok gitu tak habis.
Ha tu panggil teluh. Tu panggil teluh. Tak habis-habis. Nah. Kemarin dia sambut orang mari rumah dia, ambil pada pagi sapap teh. Marai dulu pun sepatu juga. Kemarin dulu-dulu pun sepatu juga. Sifat kemanisan dia, sifat manis muka yang ada dia, segala pakai perangai dia, sepatu. Sepatu. Hati panggil teluh. Itu dia panggil teluh dah. Sepatu. Bukan kata kemarin pun, tak ada berehat hari panggilan dah. Marai dulu pun tak ada berehat sehari panggilan dah. Orang mari hari ni, nampak tarik muka lain dah lah. Benda tu tak berlaku di dia. Tak berlaku. Supaya je. Tu. Maknanya, muka manis dia tu. Senyum dia tu. Pakai perangai dia yang baik-baik tu. Nampak tak ada luar. Nampak tak ada berdegih. Nampak tak ada berubah. Supo. Marilah orang nyak nak apa hari pun lagu tu. Tak ada pesen nampak kata ai muka lagu ni tak leh duk lama. Tak ada lagu tu. Ai muka lagu ni jemung kok redah ni. Tak ada, tak ada. Ha tu mana kata qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu. Ia kata dalam syarah tu apa eh? Qad wasi'a ay amma, artinya umum dan rata. Nah, ia kata annas ay kullahum, semua manusia, hattal munafiqin, tengok. Hingga siapa orang munafik sekalipun bila masuk ke jumpa dengan dia, layan dia supo. Supo. Ha tadi wa qauluhu bastahu ay bishrahu wa tal bishrahu wa talaqata wajhi wa tal bishruhu wa talaqatu wajhi, senyumnya dan manis muka dia. Supa tu supalah berapa hari pun napa tak ada, tak ada berubah. Ha tadi wa qauluhu wa khuluquhu ay husnu khuluqihi, baca husnu artinya keelokan perangannya, perangan Nabi al karim yang mulia. Pasal apa tu? Likaunihi sallallahu alaihi wasallam yulatifu kulla wahidin bima yunasibu. Ya kata kerana bahasanya Nabi ni, ia beraluh dengan tiap-tiap satu daripada seorang yang masuk pergi berjumpa dengan dia. Dengan barang, dengan kelakuan, dengan cara, ia menasabah ia akan dia. Artinya, cara layan dia ke orang ni, ia tak kena. Ia tak kena. Orang ni kena layan lagu ni, orang ni kena sambut lagu ni, orang ni kena terima lagu ni. Ia tak pandang. Inilah hak kita dok mengaji dalam faridah kata orang yang nak jadi rasul ni kena fatanah, kena cerdik dan lingkap. Tu dia dia panggil dek tengok orang lagu ni kita kena sambut pesen ni, orang lagu ni kena sambut pesen ni. Bila dia buat lagu tu, Allah ni dia panggil terikat orang hak king mah dia. Fasara lahum aban wasaru indahu fil haqqi sawa'a, maka jadilah ia ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Aban lahum tu khabar bagi sorok. Aban lahum yani ka abillahu. Dia panggil tasbih balik tu orang mengaji dalam ilmu bayi. Maka jadilah ia ya Nabi aballahum yani ka abillahum, seperti bapak bagi mereka itu bagi manusia. Orang hak gi mahya kelik mari tu dah berasa kata Nabi dengan aku ni berasa sepupak sendiri dah. Tiap-tiap orang
Nabi dengan aku ni bahasa apa? Iya ni ayah kuda. Bahasa gitu. Itu dia. Wasaru indahu fil haqi sawaan. Dan jadilah oleh mereka itu Malaysia tu di sisinya, di sisi Nabi. Ha, jadi sawaan fil haqi lekok-lekok tu. Bersama elah iyo, bersama elah oleh mereka itu fil haqi pada hak. Ah, itu dia. Nah. Ya tafsirnya ai mustawina fil haqi fayusilu likulli wahidin minhum ma yastahiquhu wa yaliqu bi. Nabi boleh sebut, Nabi boleh tunai tiap-tiap seorang daripada mereka itu mengikut apa hak yang mustahak bagi dia. Dia boleh tunai. Nah, wa yaliqu bih dan berkepatut ter dengan dia. Ha, bila Nabi buat lagu tu, wala yatma'u ahadum minhum ayyatamayyaza indahu ala ahad. Tengok. Dan dia kata, tiada tomok dan tiada temu'olah oleh salah seorang daripada Malaysia hak pergi berjumpa dengan Nabi, hak pergi minta hajat di Nabi itu, bahawa membeza di sisi dia, di atas orang lain. Eh, gana Nabi buat aku tak suka dengan awak kau mu. Kawan ni pula, gana Nabi buat kau mu tak suka dengan awak demon ni. Makalah, makalah seufama tu, perkataan, perkataan seufama tu, demo nak cakap tak boleh. Tu, demo nak cakap tak boleh. Pasal apa? Tak berlaku. Tak berlaku. Nah, tu. Pasal apa eh? Likamali adli. Nah, dari kerana keadilan Nabi yang sempurna. Tu. Wasalamatihi minal aghradin nafsaniyah, dan selamat nyonya Nabi daripada segala tujuan-tujuan yang dibasakan kepada nafsu yang jahat. Dia tak ada tujuan. Nah, tak ada benda tu, tak ada. Apa satu dia boleh layak orang sama tu. Nah, dia orang hendak layak orang tak sama ni, terkadang ia ni ada tujuan. Apa satu? Ada tujuan. Ha, bila ada tujuan, ia tumbik lah. Ia tumbik berpengkak dalam layar orang. Maka benda saat ni tak ada Nabi. Apa satu lah. Orang yang mari rumah dia ni, ia layar sama balik orang tu nak cakap lalik. Nak bercakap tak? Kerana Nabi layar aku tak suka dengan layar mu. Nah. Nak cakap lagu tu tak boleh. Pasal apa? Kerana benda tak berlaku di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Ha, kita singgah situ. Majlisuhu majlisu hilmin wa hayain wa amanatin. Wallahu a'lam.